kembali lagi di channel YouTube Fausta Baby Shop. Di sini aku mau review dan mau ngerakit motor Ati tipe MB162. Jangan lupa like, comment, and share ke sosial media kalian. Oh ya Bun, di sini perlengkapannya ada roda depan, ada roda yang belakang kecil-kecil ini, ada setir, ada spion dua, ada juga yang antinya ini, ada kunci, ada plat nomor, ada penutupnya juga, dan perlengkapannya yang lainnya kayak seperti baut gitu, sama casnya. Dan jangan lupa ini ada kaca panduannya, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau susah-susah mau rakit. Pertama-tama kita rakit yang bagian depan. Pertama kita masukkan dulu roda depan. Jangan lupa kita pasang dulu ini yang buat kabel apa motor, lampu motornya kita masukkan dulu ke dalam sini, lalu kita pasang. Kita masukkan ke dalam yang kotak ini. Kalau sudah masuk gini, kayak gini ya Bu, nanti kita masukkan bagian setirnya kayak gini. Harus sama sampai bunyi klik ya Bun. Ini lalu kita masukkan bautnya ini ke dalam lubangnya. Jadinya gini ya Bunda, pas sudah masuk nanti kita baut sebelah sini biar nggak sampai copot kayak gini. Sampai sisa ya Bun. Ini udah terpasang. Lalu selanjutnya kita pasang spionnya kayak gini. Nah, jangan sampai kebalik ya Bunda. Lalu kita baut sampai kuat, biar nggak gampang copot juga. Ke sebelahnya lagi juga sama. Masangnya tinggal ngikutin ini aja. Nah, ini sudah terpasang semua kayak gini nanti. Lalu kita pasang bagian tatakannya, bagian bawah sini. Ini yang buat tatakan gasnya atau tatakan kaki. Kita pasang kayak gini. Yang sebelah kiri, sebelah kanannya juga sama. Kita masukkan dulu ini kabel pedal gasnya. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan dulu. Sampai sini. Ini udah masuk. Kita cek dulu di bagian sini akinya untuk biar menyala lampunya juga. Yang bagian sini kita putar ke arah belakang sini. Ini udah terpasang, udah keluar. Kita pasang dulu, caranya gini. Kita masukkan ke dalam sini. Ini untuk pengecekan akinya biar menyala atau tidak. Kita dulu kembali. Kita tutup. Kita coba pengecekan apakah ini menyala atau tidak. Kita klik dulu yang tombol on ini. Kalau kita klik kuncinya, ini udah menyala. Kayak gini. Ini ada kuncinya, ada tombol on off.
Untuk tombol on off-nya kita pakai kunci ya Bunda. Ini udah on. Terus untuk pengetesan lampu rodanya di sebelah sini. Ini kita nyalakan gini, ini udah menyala kayak gini. Ini untuk pengecekan lampunya. Oke, yang terakhir kita pasang roda tengah untuk sebagai penyeimbang. Kita masukkan ke dalam sini. Untuk pemasangan roda tengahnya kita balik aja ya Bunda, jadi biar lebih mudah kita langsung baut aja, tinggal dibaut aja gini. Seperti ini ya Bunda, biar kuat kita tekan gitu kalau mau baut kayak gini. Ini udah kuat semua. Kita balik lagi. Yang terakhir kita memasang amplat. Kita baut dulu kayak gini sampai ini kayak gini ya Bun. Terus kita pasang ke sini. Baru sampai pas. Kita review ya Bunda. Ini ankinya 6V7AH, dinamonya 2x15W, lampu menyala. Kayak gini lampu menyalanya nanti. Ini menyala lampunya. Roda menyala dengan LED, ada lampunya juga. Akselerasi sih pedal injak. Ini pedal injak. Terdapat USB. USB musik. Tersedia jadi musik, kuncinya juga manual, kunci manual dan kunci tandanya juga ada, jadi ada dua kunci. Ini untuk Mas Max BB 30 kg dengan usia 3 tahun sampai 8 tahun, kapasitas satu kursi ya Bunda. Ini musiknya ya Bun. Terus ini juga bisa buat USB juga ya Bunda. Kita tes USB-nya ini buat musik. Nah ini udah ya Bunda, udah sampai ditekan gini, nanti udah keluar musiknya sendiri. Nah seperti itu nanti. Thank you.
Oke, Bunda, jangan lupa.